Rusia serang gudang amunisi Amerika di Ukraina. 100 prajurit tewas. Sebuah gudang amunisi Ukraina yang menyimpan rudal untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi yang dipasok oleh Amerika Serikat, dihancurkan oleh serangan pasukan Rusia. Diketahui pasukan Ukraina menggunakan roket bantuan Amerika tersebut dalam perang menghadapi Rusia. Pada Sabtu 21 Agustus, Rusia merilis video serangan rudal kaliber presisi tinggi ke gudang amunisi Ukraina dan menyebut serangan itu menghancurkan depot di Mayars, Odessa, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 100 prajurit Ukraina tewas dan 7 unit kendaraan lapis baja dihancurkan dalam serangan di wilayah Mykolaiv dan Kherson. Igor menyebut di wilayah Donetsk dari 30 tentara Ukraina, 1 tank dan 5 kendaraan khusus dihancurkan. Namun klaim itu tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Associated Press. Drone Ukraina serang markas Angkatan Laut Rusia di Crimea. Moskow klaim tak ada korban. Drone Ukraina disebut telah melakukan serangan ke markas Angkatan Laut Rusia di Crimea dan membuat sebuah ledakan besar. Asap yang berasal dari serangan drone tersebut dilaporkan membumbung pada Sabtu 20 Agustus pagi. Rusia pun mencoba menembaki drone tersebut dan dikabarkan bisa mengenainya meski tak sampai jatuh. Namun Rusia mengklaim bahwa serangan tersebut tak menimbulkan korban jiwa. Meski sempat membuat kepanikan, Gubernur Sevastopol yang ditunjuk Rusia, Mikhail Rasvozhayev, mengonfirmasi serangan itu. Sayangnya drone gagal ditembak jatuh. Meski mereka bekerja di pantai dengan senjata yang kecil, itu terbang rendah, sama sekali tak ada korban. Tuturnya dikutip dari Daily Mail. Kegigihan orang-orang Ukraina itu luar biasa. Jika memungkinkan, semua orang harus berada di rumah dalam 1 jam, tambahnya. Menurut Kepala Crimea yang ditunjuk Rusia, Sergei Aksionov, sistem pertahanan udara Rusia telah diaktifkan di Crimea Barat. Target telah terkena tembakan, tak ada kerusakan atau korban luka. Militer Kames jelas profesional dan efektif dalam melakukan tugas mereka, tuturnya. Saya meminta semua orang tetap tenang dan hanya mempercayai informasi dari pejabat lanjut Aksionov. Meski begitu, serangan ke Crimea membuat wisatawan yang datang ke semenanjung itu ketakutan. Serangan ini menjadi salah satu dari rentetan ledakan yang dilakukan pasukan Ukraina. Pejabat intelijen mengungkapkan bagaimana serangan telah melumpuhkan kemampuan militer Rusia, tapi juga menunjukkan kemampuan Ukraina untuk mendatangkan malapetaka bagi logistik Rusia. Rusia dan Ukraina saling serang, klaim hancurkan target masing-masing. Militer Rusia dan Ukraina saling klaim melakukan serangan rudal dengan target masing-masing berhasil dihancurkan. Seperti pertahanan udara di kota Sevastopol, Crimea menangkis serangan Ukraina di lapangan terbang militer. Pemimpin regional yang ditunjuk Rusia, Mikhail Rasvozhayev, menyampaikan hal itu melalui telegram pada Minggu 22 Agustus. Hanya sehari setelah serangan pesawat abrawak terhadap armada laut hitam Rusia di kota yang sama juga tampaknya gagal. Militer Ukraina mengatakan telah menghancurkan 2 gudang amunisi Rusia di desa Karnobaivka, Kherson dan Staristia di Kharkiv. Sebaliknya, Rusia mengatakan telah menghancurkan gudang amunisi di wilayah Odessa seperti dilansir Rusia Today. Tempat rudal untuk peluncur roket ganda AS yang dikenal sebagai HIMARS disimpan. 2 orang Rusia dan 1 Ukraina ditangkap atas tuduhan spionage di sebuah pabrik militer Albania. Albania anggota NATO sejak 2009 menolak invasi Rusia ke Ukraina dan bergabung dalam sanksi terhadap Moskow. Sementara AS akan mengirimkan paket senjata senilai 775 juta lagi ke Ukraina, termasuk amunisi artileri jarak jauh yang digunakan untuk menghancurkan pasukan Rusia. Militer Rusia kembali menggunakan rudal kendali presisi tinggi untuk menghancurkan basis pasukan Ukraina tak terkecuali pangkalan tentara bayaran asing yang terletak di kota Kharkiv. Oblast Kharkiv berhasil dieliminasi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan Angkatan Udara Rusia ke basis militer Ukraina dan tentara bayaran asing yang terletak di sebuah kompleks bangunan di Kharkiv. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, memastikan ada lebih dari 90 tentara bayaran Ukraina yang tewas dalam serangan mematikan itu. Pangkalan sementara tentara bayaran asing di kota Kharkiv dihantam dengan senjata rudal presisi tinggi berbasis darat. Lebih dari 90 tentara bayaran tewas, ujar Konasenkov dikutip FIFA Militer dari Rusia Today. Tak hanya itu, militer Rusia juga melancarkan serangan udara di Oblast, Kherson, dan Mykolaiv. Usai mengetahui keberadaan ratusan tentara Ukraina dan puluhan unit alat utama sistem persenjataan alutsista, militer Rusia langsung menghujani pangkalan itu dengan rudal.
Dalam serangan di Mykolaiv, 80 tentara Ukraina dipastikan tewas dan melukai 50 orang lainnya. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja juga berhasil dihancurkan. Angkatan udara Rusia juga menyerang tenaga kerja Ukraina dan perangkat keras militer di Kherson dan Mykolaiv, menghilangkan 80 kombatan dan melukai 50 orang lainnya, kata Konasenkov melanjutkan. Konasenkov memastikan tentara bayaran asing yang berperang mendukung militer Ukraina tidak dipandang Rusia sebagai pejuang yang dilindungi hukum internasional. Oleh sebab itu, jika sampai tertangkap, maka hukuman mati bukan tak mungkin akan dijatuhkan. Hal terbaik yang menunggu mereka jika tertangkap hidup-hidup adalah percobaan dan hukuman penjara maksimum, ucap Konasenkov. Hampir 9.000 tentara Ukraina tewas dalam perang melawan Rusia. Hampir 9.000 personel militer Ukraina gugur dalam perang dengan Rusia, kata Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny. Pada konferensi yang diadakan untuk menghormati veteran militer dan keluarga mereka yang gugur, Zaluzhny mengatakan bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan di beberapa bagian negara itu, termasuk di ibu kota Kiev. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan pasti membutuhkan perlindungan, karena ayah mereka telah pergi ke garis depan dan mungkin termasuk di antara hampir 9.000 para pahlawan yang gugur, kata dia pada Senin. Zaluzhny tidak merinci dan tidak mengatakan apakah angka yang dia sebutkan termasuk sebuah personel yang tewas dalam pertempuran. Seperti penjaga perbatasan, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada konferensi itu bahwa sekitar 1 juta orang membela Ukraina sebagai bagian dari angkatan bersenjata Ukraina atau layanan lainnya. Zaluzhny tidak mengatakan berapa banyak warga sipil yang tewas atau berapa banyak personel Rusia yang diperkirakan Kiev tewas selama perang tersebut.